Assalamualaikum Sobat Aitrik. Kali ini kita akan menghitung luas daerah yang diarsir dalam gabungan bangun datar ini. Jadi di sini ada sebuah lingkaran, ya, dan di tengahnya ada sebuah belah ketupat. Di mana belah ketupat ini mengurangi bagian dari lingkarannya, sehingga nanti untuk menghitung luasnya akan kita kurangi. Jadi luasnya, ini luas yang diarsir, ini adalah luas lingkaran dikurangi luas belah ketupat. Nah, luas lingkaran sendiri adalah pi kali r kuadrat, sedangkan luas belah ketupat adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, r-nya berapa? AC di sini 14 cm. Ini AC. AC ini merupakan diameter dari lingkaran, sehingga jari-jarinya adalah 7 cm. Bisa kita masukkan di sini, pi-nya 22 per 7 kali 7 kali 7. Sehingga 7 dan 7 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7 tinggal 1, dibagi 7 tinggal 1. Tinggal 22 kali 7. Kita hitung di sini, 22 kali 7, 2 kali 7 14, 2 kali 7 14 tambah 1 15. Sehingga untuk luas lingkarannya di sini adalah 154 cm persegi. Sedangkan luas belah ketupatnya, diagonal satunya ini sama dengan diagonal 2-nya, yaitu sama dengan diameter lingkarannya, yaitu 14 cm. Jadi di sini bisa kita masukkan 14 kali 14 dibagi 2. Kita sederhanakan dulu, 2 dan 14 sama-sama genap, bisa dibagi 2 tinggal 1, dibagi 2 tinggal 7. 7 kali 14 kita hitung di sini. 14 kali 7, 4 kali 7 28, 1 kali 7 7 ditambah 2 9. Jadi di sini dikurangi 98. Kita tuliskan di sini saja. 54 dikurangi 8 ini 46. Kemudian 14 dikurangi 9 ini 5. Sehingga luas daerah yang diarsir ini sama dengan 56 cm persegi. Bagaimana? Mudah ya? Oke, sampai di sini pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.